For Humanity. Halo guys, kenalin nama aku Rara. Kembali lagi bersama aku di podcast Kanggo Kemenkom Jateng Pas 3 ya. Jadi di sini, di podcast ini, kita akan membahas semua hal terkait dengan hukum dan HAM, khususnya di Jawa Tengah. Untuk topik hari ini, kita akan membahas tentang bisnis dan HAM yang akan kita bahas bersama narasumber kita, Bapak Sekjen Asiwanto. Selamat pagi Pak, gimana kabarnya? Pagi, Alhamdulillah, baik. Kesibukan Bapak apa nih hari ini? Baik, sehat. Saya Alhamdulillah, baik. Sibuk saya, ya. Ini ya menjalani hidup aja sih. Sangat menjalani hidup. Oh iya, ya. Berjuang untuk HAM di Indonesia. Baik, aku mungkin untuk mempersingkat waktu ya, langsung ke topik saja ya, Bapak. Boleh, siap. Jadi di sini kita akan membahas tentang bisnis dan HAM. Sebenarnya bisnis dan HAM itu apa? Oke, bisnis dan HAM itu kita baca sejarah dulu ya. Sebenarnya pada tahun 2011 Dewan HAM PBB mengeluarkan United Nations Guidelines Principle of Business and Human Rights (UNGPS) ya, atau prinsip pedoman persyaratan bangsa-bangsa mengenai bisnis dan hak asasi manusia. UNGP ini memiliki tiga pilar, yaitu perlindungan, penghormatan, dan perlindungan. Untuk perlindungan itu pemerintah wajib melindungi individu atau kelompok dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga termasuk pelaku bisnis melalui kebijakan regulasi dan adjudikasi. Sedangkan untuk penghormatan itu pelaku usaha bertindak dengan melaksanakan uji tugas. Nah, untuk menghindari pelanggaran HAM dan mengatasi dampak negatif dari operasional bisnisnya. Dan untuk pemulihan itu tersedianya akses pemulihan baik judicial maupun non judicial bagi korban dari dampak operasional bisnis. Oke, jadi seperti itu. Nah, di tahun 2023 Indonesia, pemerintah kita mengeluarkan Perpres nomor 60 tahun 2023 tentang strategi nasional bisnis dan HAM untuk pemerintah Indonesia memiliki kewajiban berdasarkan konstitusi untuk menghormati, melindungi, dan mematuhkan HAM serta melaksanakan perjanjian internasional di bidang HAM. Indonesia mendukung instrumen internasional HAM yang bersifat legally binding ya, kalau tidak salah legally binding maupun panduan yang bersifat non binding dari aplikasi Prisma. Prisma ini merupakan realisasi dari prinsip panduan kesehatan bangsa-bangsa untuk bisnis dan HAM sesuai dengan resolusi Dewan HAM PBB nomor 174 ayat 4 kalau salah tahun 2011. Jadi intinya adalah bisnis HAM ini sebenarnya singkatnya HAM di sektor bisnis. Jadi pelaku usaha atau pebisnis harus diperhatikan melindungi HAM terutama bagi para pekerja itu seperti itu. Tadi kita sempat membahas soal UNGP. Baik, untuk Indonesia sendiri itu mengapa sih Indonesia mengimplementasikan UNGP itu? Oke, baik, ini bagus sekali ya. Kenapa sih kita harus menurut dengan PBB misalnya gitu? Sebenarnya menurut ya, ya karena ini kan bebas aktif. Nah, itu merupakan amanat konstitusi. Prinsip yang terdapat dalam UNGP sudah terrefleksikasi dan sudah diatur dalam Undang-Undang 1945, refleksi dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia dan juga merupakan arahan presiden. Mari kita mengambil politik. Mungkin banyak yang bertanya ya, nanti kan bisnis dan HAM ini dua hal yang mungkin berbeda ya. Jadi apa sih Pak sebenarnya hubungannya antara bisnis dan HAM? Kenapa bisa ada sinkronisasi antara keduanya? Oke. Kenapa kok HAM nyangkut-nyangkut bisnis itu ya? Iya betul Pak. Karena HAM pelaku usaha seperti apa? Oke, baik. Jadi gini, walaupun perjanjian-perjanjian HAM ditujukan kepada pemerintah ya kan, yang bisa juga dan bukan perusahaan, namun deklarasi Universal of Human Rights dalam 45-nya menyatakan bahwa setiap orang dan setiap badan di masyarakat harus berusaha melalui pengajaran dan pendidikan untuk mempromosikan
penghormatan atas hak-hak tersebut. Jadi berdasarkan UHAM, Declaration of Human Rights itu, bisnis bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Artinya, bisnis tidak boleh melanggar HAM orang lain. Seperti itu. Kalau untuk perusahaan sendiri ya Pak, gunanya perlindungan hak pemerintah itu apa ya? Oh, ini juga penting ya, yang harus disadari perusahaan seperti ini. Perusahaan-perusahaan akan dapat beroperasi lebih baik di negara hukum yang kuat. Terus perlindungan dan tata negara yang baik akan menciptakan lapangan-lapangan permainan yang adil. Dalam artian itu fair play field istilahnya bagi bisnis. Jadi ada take and give ya antara pengusahanya dengan karyawannya dan lingkungannya seperti itu. Terus pemerintah yang baik juga akan menciptakan perlindungan yang cukup bagi kedua kepentingan komersial, kepentingan HAM, terus pemangku kepentingan perusahaan-perusahaan tadi. Jadi yang saya bilang tadi bahwa perusahaannya jangan egois, jadi harus dia melihat kepentingan dari karyawannya dan juga lingkungan sekitar seperti itu. Tadi menarik ya Pak soal uji tuntas. Jadi di sini mungkin banyak yang bertanya juga sebenarnya uji tuntas itu apa ya Pak? Oke, baik, uji tuntas. Ini saya tadi sudah awal ya dari MCPIS atau uji tuntas salah satunya. Itu di Indonesia itu kita sudah membuat aplikasi. Jadi kita hadir membuat aplikasi melalui MCPIS. Aplikasi SMA itu yaitu program aplikasi mandiri berbasis website yang digunakan perusahaan untuk menganalisa risiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memastikan perusahaan dalam penghormatan HAM. Jadi sebagai alat menuju uji tuntas yang diinisiasi dan dirancang bangun dan dibangun oleh Kemenkumham bersama dengan masyarakat madani dan untuk konsultasikan bersama perusahaan. Jadi aplikasi, jadi perusahaan bisa mendaftar dan mengisi beberapa indikator misalnya seperti itu. Tujuannya buat apa? Pasal pertanyaan nanti lanjut kita. Jadi tujuan dari Prisma itu sebagai upaya penyusunan Prisma diambil sebagai pengisian kekosongan, gitu. Maksudnya membuat kekosongan atas keperluan alat ukur bisnis. Itu uji tuntas tuh, ya, buatkan Prisma. Dan ya ini aplikasi yang aplikatif di Indonesia dalam melakukan upaya uji tuntas diligence tadi. Terus secara khusus memfasilitasi semua perusahaan dan di semua sektor bisnis baik besar maupun kecil untuk menilai secara mandiri seperti semua. Jadi nanti ada aplikasi, sebuah perusahaan boleh mendaftar di prisma.kemenkumham.go.id kalau salah. Nanti tinggal situ perusahaan akan mendaftar, setelah ada prosesnya nanti setelah masuk akan ada beberapa indikator langsung di nanti perusahaan langsung bisa mengetahui hasilnya, namanya juga self assessment. Nah, hasilnya apakah sudah memenuhi HAM atau belum? Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa teman-teman kita di rumah yang juga ingin bertanya mengenai bisnis dan HAM. Tadi ada dari DMBG Ivan Rita. Ya, pertanyaan pertama ini kerugian apa saja karena tidak menghormati hak asasi manusia dalam bisnis dan apa keuntungannya? Oke. Ini menarik ya, ternyata banyak yang nonton juga. Itu sudah dimudah yang luar biasa. Oke, kerugiannya ya. Kerugian kalau dari bisnis dan HAM misalnya. Oke, kerugiannya dari bisnis dan HAM, mungkin salah satunya itu kerugian akibat karyawan mogok. Seperti itu. Karena merasa hak mereka tidak dihormati. Kan gitu. Yang saya bilang tadi kan, jadi ada sambungan ya, perusahaan itu juga boleh egois, aku perhatikan karyawannya juga tuh, melakukan lingkungannya juga. Terus juga bisa juga biaya litigasi ketika menghadapi tuntutan hukum yang terkait dengan pelanggaran HAM. Jadi kan ketika sudah melaksanakan HAM di perusahaannya kan, ketika sudah aman dalam artian tidak akan ada pengaduan-pengaduan tuh. Jadi ada misalnya biaya untuk berperkara misalnya itu mungkin bisa dikurangi gitu. Terus juga biaya humas dan pencitraan gitu loh yang timbul akibat pelanggaran HAM. Jadi misalnya dengan sudah HAM yang dipenuhi, jadi ya nggak perlu lagi pencitraan-pencitraan, ini pun namanya juga seperti itu kan. Oke,
Oke, dan juga keterbatasan peluang pertumbuhan karena pemerintah misalnya gini, keterbatasan pertumbuhan itu maksudnya itu gini. Jadi pemerintah itu bisa aja keberatan mengeluarkan izin karena memang sekarang di Eropa sudah dituntut untuk regulasi bahwa setiap perusahaan punya izin lolos uji tuntas untuk bisnis dan HAM. Nah, artinya maksudnya punya sertifikat kalau perusahaan ini sudah berbasis HAM, kurang seperti itu. Jadi itu mungkin kedepannya akan dilakukan oleh Indonesia buat perusahaan. Jadi mumpung ini gratis sebenarnya, Prisma ikutin itu. Jadi punya sertifikat karena nanti hasil dari Prisma itu sertifikat. Itu sertifikat yang bisa digunakan sebagai media promosi. Nah, karena kan yang selama ini kan ada yang sudah ada ISO kan, ISO PECTA dan semua membuat bisnis dan HAM. Dan juga untungannya ya, enggak? Untungannya juga kalau ada rugi pasti ada untung ya, betul. Kita bahas perusahaan ya, gitu kan. Oke, untuk untungnya seperti mungkin ya, dalam artian HAM itu dapat meningkatkan keuntungan perusahaan seperti pegawai lebih termotivasi. Yang saya pernah pegawai lebih termotivasi bahwa oh ternyata ya, perusahaan ini bukan hanya profit ya, ternyata dia keluarga gitu. Jadi kan termotivasi punya rasa memiliki istilahnya perusahaan ini juga adalah bagian dari saya, misalnya sebagai karyawan atau bagian dari seperti itu. Dan juga itu yang bisa membuat produktivitas ya kan meningkat, benar sih kan gitu, karena meminimalisir retensinya, dan tidak ada konflik kan gitu, karena memang sudah menyelesaikan pegawainya kan, dan juga perusahaan yang menghormati HAM akan lebih diminati di pasar lapangan kerja. Dan artian ketika ada perusahaan yang sudah ini perusahaan ini humanis loh, orang pasti banyak yang mendaftarkan karena kan kita kerja juga pengen aman kan, pengen aman, pengen damai, dan ada drama, ada konflik kan seperti itu. Ketika ada perusahaan yang misalnya oh ini perusahaannya memperhatikan karyawannya, perusahaan ini misalnya bukan hanya bagi kantoran juga, keluarganya, semua juga bagus, melalui CSR-nya, pasti kan banyak investor-investor, bahkan banyak yang masuk ke situ, kan gitu. Dan juga waktu manajemen yang saat ini dialokasikan untuk penyelesaian kegiatan sengketa, yang saya bilang tadi, dapat digunakan untuk perusahaan yang saat ini. Jadi maksudnya ketika perusahaan itu sudah berperspektif HAM, dia istilahnya tidak perlu lagi ada sengketa kan gitu, lebih damai, jadi mengurangi hal seperti itu. Oke, ada lagi? Mungkin di sini banyak yang tertarik juga dengan aplikasi Prisma, Pak. Ini dari akun Instagram Siti M ini terkait aplikasi Prisma, aksesnya itu kemana dan bagaimana cara mengikutinya? Wah bagus nih, ini kayaknya orang dari perusahaan kayaknya. Ikut Prisma itu. Kami dari ini sudah dari 2 tahun yang lalu kalau sama Prisma itu sudah launching, sudah ada ratusan di Indonesia ini. Mungkin ini perusahaan pada yang nanya tadi belum ikut loh ya. Oke, jadi aplikasi Prisma ini dapat diakses melalui halaman web prisma.kemenkumham.go.id. Mungkin kalian di bawah ya, samping prisma.kemenkumham.go.id kalau nggak ada ya, kalau nggak sudah itu nanti tinggal dibuka di situ, nanti akan ada layar Prisma di situ, itu sudah jelas semua ada keterangannya, bahkan ada istilahnya panduan juga. Adapun tahapan dalam pengisiannya itu salah satunya mendaftar, aplikasi Prisma melalui individu yang diwakili yang mewakili perusahaan atau PIC yang disebutkan, terus juga tapi itu harus berdasarkan surat resmi ya, karena itu akan diupload untuk mendaftar akun seperti itu. Terus mengisi profil perusahaan seperti nama lengkap perusahaan dan lain-lain nanti ada di aplikasi itu semua. Terus akta pendirian harus disiapkan juga, dan misalnya akta pendiriannya harus sesuai kan gitu, harus terdaftar ke badan hukum kan gitu, dan lain-lain lah nanti bisa dilihat di sana di aplikasinya. Data hukum yang resmi tersebut diperlukan gitu kan, perlukan terus
setelah nanti dapat akun bisa langsung masuk daftar, nanti akan muncul beberapa, ada 12 indikator. Nanti pertanyaan-pertanyaan di indikator itu monggo dijawab. Dijawab dan disertakan dengan data juga. Sesuai dengan nanti setelah menjawab itu akan keluar hasilnya langsung yang saya bilang tadi. Langsung dengan skala skornya. Dalam artian skala skornya kalau hijau itu berarti sudah memenuhi, kalau kuning berarti masih belum, kalau merah tidak memenuhi sama sekali. Dan biasanya kalau itu berlaku 3 tahun sampai 1 tahun gitu. Jadi bisa dilihat ada tanam di aplikasi Prisma seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, semoga bermanfaat ya. Jadi dari tadi kita ngobrolin soal bisnis dan hal. Jadi ini kan di kantor wilayah teman-teman Jawa Tengah ya Pak? Betul. Jadi untuk kantor Jawa Tengah itu sendiri gimana sih prakteknya dalam bisnis dan HAM? Oke, kantor Kemenkumham Jawa Tengah ini kan sudah sebagai kepanjangan tangan dari Direktur Jenderal HAM. Karena kan sudah menjadi Kementerian HAM ya. Itu kita melalui edaran pusat dan kemudian di pusat setelah keluar Stranas yang saya bilang itu Perpres Stranas itu, terus ada JTN itu Gugus Tugas Nasional. Gugus Tugas Nasional itu ke daerah harus membuat Gugus Tugas Daerah. Jadi sekarang dengan JTN itu sekarang ada Gugus Tugas Daerah bisnis dan HAM. Jadi ternyata ada Gugus Tugas Daerah sendiri ya Pak gitu. Jadi terkait Gugus Tugas Daerah atau GTD nih, mungkin banyak yang bertanya juga sebenarnya GTD itu gimana tuh konsepnya? Iya, jadi sekali lagi Indonesia itu sudah membuat sejarah dengan menunjukkan Stranas yang saya bilang, Stranas bisnis dan HAM pertama di dunia yang disahkan melalui kerangka kebijakan regulasi peraturan perundangan itu peraturan presiden. Jadi kita sering membuat Stranas. Nah, Stranas bisnis dan HAM ini adalah dokumen strategis yang memuat arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendorong terciptanya bisnis yang ramah HAM. Nah, dokumen ini disusun dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan. Direktur Jenderal HAM pada Hana Putra itu sudah menjelaskan bahwa Stranas bisnis dan HAM memiliki 3 strategi, yaitu meningkatkan pemahaman dan kapasitas tentang bisnis dan HAM, mengembangkan regulasi yang mendukung perlindungan HAM, serta memperkuat mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran dalam konteks bisnis. Jadi begitu ya Bapak? Iya. Kalau untuk Jawa Tengah sendiri itu apakah sudah memiliki gugus tugas tersebut? Alhamdulillah, pertanyaannya luar biasa. Alhamdulillah, kami sudah ada pada tanggal 28 Desember 2023. Bertempat di Gedung Gradika Bakti Praja, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah menyelenggarakan pengukuhan. Pengukuhan apa? Pengukuhan gugus tugas daerah bisnis dan HAM Provinsi Jawa Tengah. Jadi sudah dikukuhkan di awal, sehingga mungkin pertama ya mengukuhkan langsung secara bisnis dan HAM, mengukuhkan gugus tugas daerah. Kalau nggak salah itu sekaligus dengan penyerahan penghargaan Kabupaten Kota Peduli HAM pada tahun 2023 itu. Jadi sudah, kita sudah di luar, Jawa Tengah sudah di luar. Kalau yang termasuk ke dalam GTD bisnis dan HAM itu sendiri siapa saja ya Pak? Oke, baik. Yang masuk dalam gugus tugas itu melalui SK Gubernur ya. Jadi ketuanya itu Gubernur. Jadi gugus tugas bisnis dan HAM Provinsi Jateng itu ditetapkan oleh keputusan gubernur kalau nggak salah nomor 180/173 tahun 2023 itu beranggotakan organisasi perangkat daerah provinsi dan kanwil Kemenkumham serta mitra pemerintah dan dikukuhkan langsung oleh PJ Gubernur Jawa Tengah pada saat itu 2023. Jadi berarti provinsi mengukuhkan GTD ini, GTD BHM ini. Jadi mengapa ya provinsinya mengukuhkan GTD BHM ini? Iya betul, karena yang saya bilang di awal tadi ini sebagai amanat dari Gugus Tugas Nasional bahwa daerah juga harus mengukuhkan Gugus Tugas Daerah. Jadi GTD BHM ini dibentuk sebagai pelaksana amanat peraturan Presiden nomor 60 tahun 2023 tentang strategi nasional bisnis dan HAM, hak asasi manusia, ya kan? Mempunyai tugas mencanangkan, mengoordinasikan,
dan menyelaraskan serta memantau pelaksanaan strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia di Jawa Tengah, seperti itu. Baik, jadi tadi materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Susilo ya, kan dapat saya simpulkan dengan komitmen dan kerja keras bersama Seranas BHM diharapkan menjadi instrumen efektif untuk mewujudkan bisnis yang ramah HAM di Indonesia tentunya dan khususnya di Jawa Tengah. Dengan harapan kedepannya akan banyak pelaku bisnis itu yang lebih memperhatikan pelindungan hak asasi manusia dalam menjalankan bisnisnya begitu. Mungkin untuk episode kali ini cukup sekian dulu Bapak. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak. Sama boleh saya sampaikan sedikit. Ya, silakan, mungkin buat perusahaan-perusahaan khususnya yang di Jawa Tengah, monggo ikut buka aplikasi Prisma untuk bisa melakukan uji tuntas asuransi bagi perusahaannya. Ini gratis dan nanti insya Allah kalau bisa memenuhi indikator-indikatornya akan mendapat sertifikat yang dapat berguna bagi perusahaan tersebut. Jadi monggo, ayo dibuka, itu gratis, daftar lah gitu, untuk perusahaan-perusahaan itu. Karena ada info bahwa tahun lalu kalau salah itu satu perusahaan dari Jawa Tengah sudah memenuhi HAM, uji tuntasnya sudah mendapatkan nilai yang bagus dan mendapat penghargaan dari Pak Menteri karena sudah lulus uji tuntas. Kalau satu perusahaan kalau nggak salah perusahaan batik yang ada di Pekalongan. Oke. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asiwanto yang sudah meluangkan waktu dan energinya di podcast hari ini. Nantikan podcast selanjutnya dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.